Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi, kita jumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian dari Penetrian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi di episode hari ini kita akan melanjutkan bermain game Minecraft teman-teman ya. Dan tentunya buat teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelum menonton video sampai akhir, seperti biasa Bang Gondol ingatkan, bagi yang suka dengan konten atau channel ini jangan lupa di support teman-teman ya. Nah, jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertuliskan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Ari Penetrian Gondol. Buat teman-teman yang tidak suka dengan konten atau channel YouTube ini, silakan kalian langsung skip aja ya. Bang Gondol tidak memaksa kalian untuk menyukai atau mencintai channel ini, coy. Oke teman-teman, jangan lupa juga di follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol, Rian_Gondol98 teman-teman ya. Dan serta jangan lupa juga di follow akun TikToknya Bang Rian Gondol, Rian_Gondol98_SPS coy. Nah, jadi Bang Gondol sering live di TikTok coy ya, di siang hari maupun di malam hari ya, kalau saat ada event-event PK dari agensi gitu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman dan adik-adik yang mau berbicara langsung, kalian bisa langsung masuk di akun TikToknya Bang Gondol ya teman-teman ya. Nah, atau kalian DM di Instagram juga boleh coy. Thank you teman-teman ya. Nah, jadi hari ini kita mendapat requestan lagi dari salah satu teman kita teman-teman ya. Nah, jadi ini berbau horor lagi guys. Oke, jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, jadi video ini hanya hiburan semata, jadi tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya teman-teman ya. Jadi video ini hanya hiburan semata yang udah Bang Gondol setting terlebih dahulu, yang menggunakan mod atau add-ons yang ada di dunia fantasi Minecraft teman-teman ya. Nah, jadi kita mendapatkan requestan dari salah satu teman kita yang bernama Marcelino ya. Di sini dia merequest untuk Bang Gondol membuat portal Lincoln Exi temannya. Nah, jadi siapa itu Lincoln Exi, langsung aja kita jelaskan di episode ini cuy. Let's go. Oke teman-teman ya. Nah, jadi Lincoln Exi ini adalah Linsexer yang juga dikenal sebagai Lincoln Exi, adalah salah satu antagonis utama Lana atau Exi dan karya terkait lainnya. Linsexer ini adalah entitas berbasis energi antar dimensi yang memiliki CD-ROM dan Lighthouse asli ya. Mengambil bentuk salah satu karakter utama Lincoln, kemudian dia mulai membunuh karakter acara tersebut sebelum menyerang dan mengeluarkan jiwa atau membunuh orang yang menonton episodenya. Dia adalah iblis yang sangat jahat, memiliki penampilan yang sama dengan Lincoln dan bersumpah untuk membunuhnya dan beberapa klon buatannya untuk membuka portal yang memungkinkannya memperbudak seluruh umat manusia. Dia kemudian menebus dirinya sendiri setelah dihidupkan kembali dan sekarang menjadi anti pahlawan cuy. Wih, sangat serem gak itu guys ya. Nah, jadi kita hari ini akan coba melihat add-onsnya si Lincoln tersebut, bagaimanakah karakter tersebut dirubah menjadi horror atau jadi eksi teman-temannya. Nah, jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata, jadi tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya teman-teman. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja buat portalnya. Kita mau pakai obsidian seperti biasa, bahan wajibnya ada obsidian, flint and steel, dan kita mau pakai 3 blok guys. Kita mau pakai warna orange, merah dan orange merah putih, enggak ya, ada putihnya guys ya, rambutnya putih. Jadi kita pakai 3 blok, ada orange concrete, red concrete dan white concrete cuy. Seperti biasa kita rubah dulu ke mode first person. Kita buat di mana guys ya, di sinilah. Seperti biasa 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas atau kebalikannya. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 dan kita tutup guys, dan pin and steel masuk. Waduh, malah kebakaran guys, salah bu. Ya pasti ya, jarinya Bang Gondol meleset kalau lagi membuang-buang blok-blok yang tidak penting ini. Nah kan, ngapain kita taruh lagi itu. Oke, kita mau pakai di sini warna orange ya. Di situ sama di sininya merah guys. Tuh dua sisanya warna putih. La ilaha illallah, salah masukin Bang Gondol ya, sorry teman-teman. Ya di sini putih, nice. Di sini juga merah, putih.
Jadi kita udah nggak sabar mau melihat add-onsnya si Lincoln XC tersebut, teman-teman ya. Oke, sisanya putih-putih. Di sini sama orange. Kita tutup juga. Merah, putih. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke dalam portal tersebut, guys ya. Ini portalnya kayaknya 6 blok, harusnya 5 lah. Nggak apa-apa lah teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk cuy. Kita bersama-sama mencari etosnya si Lincoln XC tersebut. Let's go. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi portal Lincoln XC, teman-teman. Wih, kita dari mana cuy? Kita terdapat di sebuah bangunan rumah, teman-teman ya. Wow, portal kita berubah guys, jadi obsidian semua ini. Harusnya kan kita pakai 3 blok nih, ada orange, white, dan merah ya. Indo perpaduan Inggris guys. Ini rumah guys, seriusan. Loh, kok kayak gini jadinya guys ya? Kayak beda gitu. Ini hong, apa ini? Loh. Kayak ngeri gitu loh teman-teman. Nah ini depannya guys ya. Benar-benar, ini depannya guys. Loh, itu portal kita guys. Nah itu aslinya ini portal kita tuh. Kenapa tadi tembus di sana jadi obsidian gitu ya? Kayak ada yang aneh teman-teman. Bener, coba kita deketin ya. Ini ada 3 papan nama. Salam Minecraft yang kedua, cari add-on Lincoln XC harusnya di dalam rumah. Oh, berarti kita disuruh cari add-onsnya si Lincoln XC di dalam rumah, teman-teman. Seperti biasa ya, petunjuk-petunjuk Bang Gorel setiap membuat video pasti seperti itu ya. Tidak sulit ya, karena kita udah sangat mudah dan sudah sangat hafal. Pasti disembunyiin di dalam rumah, cuman gak tahu di mana-mana. Kita akan geledah aja bersama-sama dan kita mencarinya. Dan kita akan, kalau mendapatkannya, kita langsung spawn add-onsnya si Lincoln XC tersebut ya. Jadi terima kasih banyak buat Marcelino yang udah nge-request portal ini. Semoga kamu terhibur. Jadi sekali lagi aku ingatkan, video ini hanya hiburan semata-nya. Udah aku susun terlebih dahulu konsep-konsepnya ya teman-teman ya. Jadi tujuannya buat apa? Jadi tujuannya kita membuat video ini hanya hiburan semata aja, berimajinasi dan berkreativitas guys. Nah, mod-mod atau map-mapnya ini pun juga Bang Gondol udah copy duluan ya. Gak tau punya siapa, Bang Gondol minta izin ya. Ini Bang Gondol setiap buat video tidak mengaku-ngaku ini. Setiap bangunan-bangunan yang Bang Gondol pakai bukan bangunan Bang Gondol sendiri yang buat. Ini Bang Gondol juga copy paste dari aplikasi Maps Minecraft teman-teman. Oke guys, kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung masuk 1216. Wow, passwordnya kayaknya guys. Langsung ketutup. Ya Allah guys, selamat masuk ya. Apa ini? Kayak terbang gitu guys, kan lihat ya. Tuh. Horor banget rumahnya ini Lincoln XC guys. Tapi agak aneh ya. Wow, ini tombol TV guys kayaknya. Benar-benar. Ini apa nih? Oh, dapur guys. Oh, itu ada chest di dapurnya ya. Jangan siapa tahu. Siapa tahu di situ terdapat sebuah add-onsnya si Lincoln XC-nya, guys. Jadi rumahnya keren ya, biru kuning gini. Ini kalau rumah asli keren dibikin gini, guys. Kosong dong, zong ya, nggak ada isinya, guys. Apa ini? Oh, ruang bawah tanah, guys. Wih, keren banget ya. Tuh, kalian bisa lihat guys, keren banget. Ini terdapat sebuah blok-blok tersusun yang warna-warni, ada merah, pink, hijau, biru, oranye. Tapi nggak ada apapun di sini. Atau ruang apa? Kurang paham juga guys. Kita belum menemukan chest-chest lagi ya. Itu udah mau malam ya. Kita bikin jadi siang lah guys. Oke, nice. Oke, durasi kita langsung cepat cari ya, add-onsnya ya. Wild Charles, apa itu? Kita coba naik ke atas. Banyak pintu-pintu guys. Apa ini? Kamar. Oh, ada chest guys. Oh, banyak isinya. Dapat torta nakaranya apa kue guys ya. Nggak bisa guys. Kok dihancurin? Ngadi-ngadi.
Ya elah, malah Bang Gondol ambil lagi dong. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita balikin sini aja. Boys will be boys. Ada mesin lagu ya. Mesin lagu, kaset. Nggak ada apapun di sini, guys. Ini kamar-kamar semua ya. Easy, itu kamarnya Easy. Wah, apa ini? Ada Bondalana. Ini apa, guys? Melka de Sorte. Ini kok bahasa Spanyol ini? Gak ada apapun, tapi kita gak ada nemuin apa-apa ya. Oh, ini ada chest. Oh, ini yang tadi ya, sama ya. Coba kita ke sini lagi. Sama, gak ada apapun juga. Cuman sebuah kamar yang berisi chest, tapi gak ada isinya. Maksudnya bukan gak ada isinya, ada, cuman gak ada add-onsnya si Lincoln XC tersebut. Jadi kita harus kemana nih, guys? Harus naik di sini. Ini, oh beneran, guys, ini ada tempat lagi di atas. Gelok sini guys. Banyak banget chestnya. Tuh. Apa iya kita hancurin begini? Tuh. Wah, ngeri sih nih, guys. Kita bongkar semua ini sampai pagi nih. Tuh, nggak ada isinya. Sama nggak ada isinya. Tuh. Dan ada, guys, satu buah butir telur. Spawn Lincoln, alhamdulillah, guys, ternyata di sini spawn Lincoln koneksinya, guys. Wah. Coba kita tes spawn ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Ih, beneran, guys, sih serem banget. Serem banget, guys. Dia berdarah gitu badannya, guys. Nggak tahu dia dibunuh karena pakai apa, nggak ngerti juga, guys ya. Entah dibuang atau dibunuh gimana ya. Kasihan banget ini namanya Lincoln, guys. Ya Allah, berdarah-darah bajunya, teman-teman. Ini serem sih. Coba kita spawn villager, dia berantem nggak ya? Mana villager? Oh, ini ada villager, guys. Sekarang ada dia. Oh, sekarang dia, guys. Serem banget sih. Di. Apakah dia bisa? Ush, ngeri banget, guys, sampai loncat. Apakah dia bisa mengalahkan Lincoln tersebut, bisa mengalahkan dua villager tersebut? Kita sama-sama menyaksikan, guys, ya, kita lihat ya. Wah, ngeri sih ini, guys. Satu udah tumbang, guys. Luar biasa. Wih, luar biasa, guys. Dua lawan. Matanya ngeri ya. Coba kita keluar dulu lah. Mau nggak mau kita hancurin di situ. Coba kita spawn lagi. Lincoln. Kita coba tes creeper, guys. Apakah bisa meledus? Tangan Bang Gondol licin, sorry teman-teman. Mana creeper? Creeper, oh ini creeper, guys. Wah, ada anak Lincoln nih. Gelok sih meledak. Aduh, jatuh aku, guys. Pecah-pecah nih, meledak, guys. Ini kayaknya lebih seru ditaruh di dalam sini lagi, guys. Kita lihat ledakannya ya. Tuh, kita lihat ledakannya bagaimana. Aduh, guys, tembus ke bawah ini. Pecah, teman-teman. Masih ada bangunan lagi ternyata di sini. Ini lantai satunya, guys. Ngeri banget ya. Dar, meledak. Bam, meledak, guys. Pecah semua, guys. Tembus lantai satu. Tembus di dapur kita, guys. Agak lain ini berantemnya emang. Pecah ini rumahnya si Lincoln, teman-teman ya. Asli, sampai di bawah tanah ada ruangan lagi ternyata, guys. Tuh, ngeri banget, guys, sumpah. Mengamuk ini dia ya, Lincoln-nya, guys. Waduh, kita dapat jalan keluar.
Oke, teman-temannya, jadi inilah video kita hari ini membuat portal Lincoln Axis. Semoga teman-teman semua terhibur ya, khususnya buat Marcelino yang udah nge-request portal ini ya. Jadi inilah portal kita hari ini. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang suka dengan konten atau video ini, jangan lupa di-support ya. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Trian Gondol. Terima kasih banyak, semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, diberikan rezeki dan kesehatan yang lancar temannya, amin ya Allah. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang punya saran atau apapun yang mau request, silakan kalian request di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Jika ada add-ons atau modnya, nanti di next episode yang akan datang bakalan kita bikin video guys. Oke, Bang Gondol pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun, bye-bye.